siapa Bu? Mbahnya. Anaknya laki-laki Bu. Kalau Kliwon itu dari mbahnya, kalau Ambar dari saya. Lahirnya Kliwon. Ambar tuh biasanya perempuan loh Bu. Iya, cuma enggak tahu kan menurut guru ngaji itu katanya kalau anak yang enggak jadi suruh kasih nama Ambar. Oh, begitu. Gitu. Ambiar maksudnya. Ambiar, iya. Oh, jadi Ambar. Ambiar Ambar di Kliwon. Aku kurang tahu ngerti ngono-ngono. Aku jan. Monggo ngono. Lagi dicungki bio. Bapak bacanya sudah tidak sabar. Ketemu anaknya. Orang ini bapaknya. Ambar Kliwon ya. Prima tuh dijodohkan nenek-nenek pasti cocok loh. Paling nenek-nenek prim jodoh. Masa sama nenek-nenek. Iya, sukanya sama nenek-nenek. Iya, mau tegak sing sirik. Pitna. Sukanya nenek-nenek itu. Berdoa ya. Ambar Kliwon. Anu masih bayi ya Bu? Dimakamkan. Assalamualaikum. Duh, Le. Ayo Ambar. Ambar Kliwon. Ini lo darah mamam. Assalamualaikum. Mbak. Belum sedia. Ya. Ambar. Assalamualaikum. Ini loh Ibu. Mbak. Hai Ibu. Assalamualaikum. Ambar Kliwon. Ayo bangun. Assalamualaikum. Ayo. Mbak. Assalamualaikum. Ayo. Assalamualaikum. Ambar. Assalamualaikum Ambar Kliwon. Ambar. Lah itu turu enak kok, lah terus ya apa kali ini? Assalamualaikum. Jarang reken Bu, untuk tidur enak, nyaman. Di, sering didoakan Bu? Iya. Makanya ini bagus ini Bu. Iya bisa dilayakkan. Dilayakkan masalahnya. Ya iki jenenge critane bae tapi ya Bu, karo kurang tau mati pokoknya. Bae pripun? Ya menunggu ibunya nanti di akhirat sana. Oh. Sing critane menunggu ya seperti ini. Karena dia dilayakkan, tidak didoakan, dikenang, dikenal gitu. Ibu hidupnya kan sebetulnya biasa-biasa saja. Saking ibu dhewe sing ruwet. Iya, ruwet sama. Oh lah iya Bapak Is. Ya apa Dinta ini yang mana isu yang ini? Ya, tanya Bu. Tapi pun baik pun saya. Ya orang mesti. Orang mesti. Lu orang mesti, Ben. Ini kesedihannya tinggi. Allah. Aduh, centeng itu. Oh, ini alhamdulillah ya. Bagus. Terus emang benar ada kesedihan. Ada kesedihan. Kesedihannya kenapa? Dia begini Bu bilangnya tadi sama aku. Aku bilang kamu enggak mau bangun, kata dia sudah terbiasa begini. Terus kenapa kamu sedih? Aku sedih karena aku di sini senang-senang, tapi aku melihat orang tuaku di dunia kesakitan dan menderita, begitu bilangnya. Lah makanya aku bilang ibu dan ibu sendiri. Katanya tolong bilangkan orang tuaku suruh sabar, apapun dikasih sakit ujian harus bersabar dan selalu berterima kasih sama Allah. Jadi berterima kasih jangan pada dikasih rezeki, tapi ketika dikasih sakit ujian juga harus berterima kasih begitu. Itu ada sesuatu. Katanya dia diasuh sama Nabi Ibrahim.
Pupuk terus. Dia tidak terbiasa berbicara begini, Bu. Tidur terus begitu. Diasuh. Makanya setiap bajang, ibaratnya bajang kan iki ya. Iya, itu aku lihat itu macam-macam. Macam-macam contohnya tadi siang lho. Iya kan? Lah langsung bajange dijatuhkan langsung sing nampani sapa? Ya sing nampani iku mang. Kok bunyi? Siluman. Dukun anu kutu gendruwo. Iku digawe pancaan di pangan. Lah di situ kan akhirnya ada si Herita cepet masuk penguasa ibunya. Aku tadi ngomong apa Bu nang sampe nawan-nawan mang. Lah Rosi mosok ro gak janjian. Emang Bu ning ngomong apa? Ya ngene mang. Podo. Ya podo berapa Bu? Yes. Lah ya wis. Iya, jadi dia sedih bukan kondisinya karena, dia. Karena ibu dan bapak, bahkan perceraian ibu pun dia juga menyayangkan sebenarnya. Tapi ya sudah, yang sudah terjadi sudah, yang penting sekarang jangan selalu sedih. Kan ibu meskipun orangnya biasa tapi masih sedih begitu loh Bu. Sedih terus ya. Nanti anaknya juga ikut sedih soalnya dia lo aku nih kene enak bisa seneng-seneng sama itu tadi dia bilang diasuh sama Nabi itu nah terus sama Nabi Ibrahim tapi kok kondisi orang tuaku di dunia kayak gitu dia bisa melihat semuanya Bu. Makanya Bu ikhlas no lagi samain ikhlas bukan ikhlas karo aree ya, ikhlas apapun apapun yang dia tadi aku ngomong opo kak cuma aku ngasih tahu kasar berkali samain gak kena anu tersinggung didik kak anu didik tersinggung. Dia jadi menyayangkan sifat kasar, ibunya. Lek menurut aku kayak ujian ngene-ngene bersyukur. Berterima kasih. Aku biyen bojoku ngono bersyukur, ucul bro, langsung entuk gede. Langsung entuk gede. Langsung entuk ayah biyen ya, Bu ya? Lah ya langsung gede itu ya. Nah, ya. Tapi enggak sampai ganggu keluarganya. Angga. Loh ganggu. Enggak sampai nawarna wis baik. Aku lek lihat bagus, Bu. Bagus. Aku lek ngomong iki masih sampai meneh panti yo ngene ae. Iya. Dia tidak terbiasa komunikasi begini. Ya tidur begitu, enggak terbiasa. Makane Bu, kan Ibu dilayakkan, didoain. Dimakamkan kan dikenang, dikenal. Ya otomatis ae entuk karena suci, gak duwe dosa apa-apa. Terus lalek sing digugurno Mas ya suci, gak itu sapa-sapa kok digugurkan di luar nikah ya padha karo ngono ya. Ya akhirnya tetap masih kotor tadi, itu kan. Tadi sing emosi tinggi wong. Wis ya. Ayo. Sapa meneh? Kok tak kira aku demo. Iya. Oh, itu saudaranya itu. Kok ibu ikut tangis kenapa, Bu? Terharu. Lek dek kene. Oh, di sini, ini bacanya. Kalau ini diintet ini. Nanti buat beli kit, kita lagi bu ya. Nyenangkan ini. Bu, ini ya nanti videonya kita publikasikan bu ya. Iya. Terima kasih bu. Sudah bagus bersama.